dengan dua kegiatan. Yang pertama, kita akan berjalan lurus, dan yang kedua adalah melompat. Ikuti terus kegiatan Bu Rizka ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang Bu Rizka akan mengajak teman-teman semua untuk bermain di sentral permainan. Kegiatannya adalah berjalan lurus dan juga melompat. Nah teman-teman, di belakang Bu Rizka sudah menyiapkan lintasan untuk kita berjalan lurus dan juga melompat. Ikuti kegiatan Bu Rizka terus ya. Nah teman-teman, di sini Bu Rizka sudah menyediakan lintasan untuk berjalan lurus, di mana lantai yang terdapat lakban berwarna hitam adalah tempat pijakan kita seperti ini, dan lantai yang kosong sebagai lompatan kita. Teman-teman, kita harus dapat melompat hingga ke pijakan selanjutnya. Sekarang Bu Rizka akan mempraktikkan cara berjalan lurus. Untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, kita bisa merentangkan tangan kita ke kiri dan ke kanan. Lalu lihat lintasannya dan mulailah berjalan lurus seperti Bu Rizka. Hati-hati jatuh ya teman-teman. Selesai teman-teman, Bu Rizka sudah berjalan lurus. Selanjutnya Bu Rizka akan mempraktikkan cara melompat. Kita akan melompat melewati satu keramik teman-teman. Kan teman-teman menggunakan kekuatan kaki teman-teman. Yuk ikuti kegiatan Bu Rizka melompat lagi. Satu, dua, tiga. Selesai teman-teman, Bu Rizka sudah melompat melewati tiga keramik. Silakan teman-teman mencoba di rumah ya. Jika teman-teman di rumah tidak memiliki lakban, teman-teman bisa menggunakan barang yang ada di rumah sebagai tanda pijakan untuk melompat melewati keramik. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan Bu Rizka ya teman-teman. Pastikan teman-teman tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sampai bertemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.